Anda menyaksikan news update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi mengerahkan 100.000 pasukan keamanan dan petugas medis maksud kami saat jemaah haji melakukan ibadah lempar jumroh. Selain petugas keamanan dan juga tim medis, pemerintah Arab Saudi juga menyertakan pesawat tak berawak untuk memantau jalannya ibadah lempar jumroh. Dan para jemaah sudah menjalankan ibadah lempar jumroh ini sejak Jumat waktu setempat. Mereka beribadah di bawah pengawasan ketat dari pihak berwenang. Ibadah lempar jumroh berjalan tertib.